Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, di mana di belakang saya sedang berlangsung rangkaian kegiatan haul ke-34 Al-Maghfurlah Kiai Haji Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, yaitu sunatan massal dan juga pawai santri, di mana acara ini dihadiri oleh tokoh masyarakat dan juga pengurus besar Pondok Pesantren Ali Maksum Yogyakarta. Bagaimana keseruan selanjutnya? Ikutin terus kami. Bismillah, alhamdulillah, salat wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita mendapatkan anugerah yang luar biasa. Pagi ini kita mengadakan sunatan massal dalam rangka haul almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ali Maksum yang ke-34. Alhamdulillah, sampai hari ini sedang berlangsung sunatan massal. Dan ini tentu saja berkat kerjasama keluarga besar Pondok Pesantren Krapyak, Yayasan Ali Maksum, Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak. Demikian juga kerjasama dengan Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, kerjasama dengan pengurus ranting NU Panggung Harjo Sewon Bantul, dan tentu saja panitia hall almarhum. Kita berharap ini bisa menjadi jalinan yang erat. Kita sudah lama pondok ini tidak mengadakan sunatan massal bakti sosial. Semoga ini bisa mengawali kegiatan-kegiatan kita semakin bisa sinergi bekerja sama dengan masyarakat. Kita berdoa semoga anak-anak yang disunat betul-betul menjadi anak-anak yang saleh, berbakti kepada orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Kami dari pengurus ranting Nahdlatul Ulama diberi amanat untuk mendata santri atau anak dari orang tua pengurus yang akan mengikuti sunatan massal. Dan alhamdulillah pada hari ini sampai tercapai 36 peserta. Kemudian ini mungkin kolaborasi pertama setelah kami dilantik kemarin, dan terima kasih sekali kepada Dr. Kiai Haji Hilmi Muhammad yang telah berkenan menggandeng kami berkolaborasi untuk mensukseskan acara sunatan massal ini dalam rangkaian Haul Al-Maghfurlah Kiai Haji Ali Maksum. Untuk kegiatan sirkum atau sunatan massal hari ini, kita sudah melakukan persiapan dengan waktu yang cukup ideal, ya, dengan juga mengoptimalkan promosi serta menjaring sasaran-sasaran dari peserta sunatan massal. Dan alhamdulillah mendapat 35 peserta sunatan massal yang fix hadir di sini, dan ketambahan 2 tambahan peserta yang datang on the spot, jadi total kurang lebih 37 peserta sunatan massal. Kita sudah siapkan juga 12 tim medis, di mana ada 5 dokter dengan 5 asisten dokter dan 2 asisten untuk proses sterilisasi alat. Saya Saripon Hadi Prasto, Ketua RT 01 Krapyak Kulon, mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya sunatan massal yang dalam acara haul yang ke-34 almarhumah Kiai Haji Ali Maksum. Semoga acara ini bisa membawa berkah kepada masyarakat sekitar Krapyak Kulon. Kami sampaikan terima kasih kepada panitia yang telah mengadakan sunatan massal. Terima kasih kepada panitia penyelenggara sunatan. Hari ini anak saya Abil Hasan Asadili disunat dalam sunatan massal dalam rangka haul Kiai Haji Ali Al-Maghfurlah Kiai Haji Ali Maksum. Alhamdulillah, terima kasih ya, sebagai saya wakil dari panitia ini mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya hitan massal. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih anak kami Wahyu Jagat Satria sudah bisa mengikuti sunatan massal yang diadakan oleh Yayasan Ali Maksum. Semoga
kedepannya Yayasan Khitanan Masal lebih berkembang dan menjadi berkah buat semua. Ini ada Khitanan Masal. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman, adik-adik yang sudah ikut Khitanan Masal. Mudah-mudahan tidak sia-sia. Anak hebat berani disunat, gitu ya. Terima kasih kepada Pondok Pesantren KRP sudah menjalankan atau mengadakan acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya dunia dan akhirat. Matur nuwun. Acara sunatan masal dalam rangka haul Mbah Halim Maksum telah selesai dilaksanakan dan aman terkendali. Kami dari Satkorion Mantri Jeron mengucapkan selamat kepada anak-anak yang disunat, semoga menjadi anak soleh dan segera sembuh. Terima kasih. Demikian tadi kemeriahan acara sunatan masal dan pawai santri yang diadakan oleh Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta dalam memperingati haul ke-34 Al-Maghfurlah Kiai Haji Ali Maksum Yogyakarta. Sebagai informasi, ada 35 anak yang disunat baik dari sekitaran Yogyakarta maupun luar Yogyakarta. Semoga acara ini bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Akhir kata, saya Juniati Pejelestari, Nahnu TV melaporkan. Thank you.